semua, assalamualaikum, salam sejahtera. Wah, menu kita kali ni nasi ayam. Jom cuba. Dulu menu nasi ayam ni ibu saya meniaga. Jadi sekarang saya masak untuk berkongsi dengan sahabat semua, kawan-kawan sekalian, YouTube channel saya Lot 39 Kundo ya. Ni nasinya, nasi ayam kita pertama. Okey, jangan lupa subscribe dan like, follow YouTube channel kami Lot 39 Kundo ya. Okey, mula-mula kita nak buat sup ayam dan rebus ayam dulu. Jom tengok. Okey, ni bahan rebusan dia. Ayam, kita letakkan air siap-siap, bubuhkan garam. Kita bubuhkan bahan tumbuk kita, bawang merah, bawang putih. Kita kiup ayam. Kita nak rebus dulu. Rebus ayam sampai dimasak. Bubuhkan akar daun bawang. Kacau-kacau. Saya ada tambah bawang ya. Saya potong macam ni. Untuk menambahkan manis sup ni. Biarkan ayam kita direbus dulu. Okey, ayam dah empuk. Nanti boleh angkat ayamnya dan sambung untuk buat sup pula ya. Airnya nanti ada kita nak ambil untuk masak nasi. Okey, ni hidangan sayurnya, tomato, timun dan salad. Okey, daun bawang untuk hiasan. Kita potong siap-siap. Macam ni ya. Okey, salad tu nanti saya nak letak dalam sup sajalah. Tomato, daun bawang. Okey. Ni kulit ayam dengan lemak ayam jangan dibuang sebab saya nak goreng lepas tu bubuh dalam nasi. Goreng biasa je. Okey, kita letakkan garam sikit. Kita gaul-gaulkan. Panaskan kuali, isikan minyak. Bila minyak dah panas, kita boleh goreng kulit ayam dan lemak ayam tu ya. Goreng sampai warna keperangan. Okey, tengok ayam yang kita rebus tadi. Nampak macam dah masak ni. Tengok warna dia dah perang-perang. Okey, bila dah warna dia perang macam ni, kita boleh angkat ya. Angkat nanti gunting-guntingkan. Ni ayam kita. Sekarang saya nak tunjukkan cara buat ayam untuk nasi ayam. Warna dia dahsyat betul, menggoda kan. Okey, angkatkan ayam ni. Kita nak perap ayam ya. Makin lama perap makin sedap. Yang ni saya perap 1 ke 2 jam. Saya buat ni separuh ayam je ya, separuh ekor. Cukup untuk kami sekeluarga. Okey, kita bubuhkan gula dalam satu sudu besar. Bubuhkan sos tiram dalam 2 sudu besar. Kemudian kita bubuhkan kicap sampai warna dia menjadi kehitaman. Itu akan menggoldenkan ayam yang kita bakar tu nanti. Okey, kita gaul-gaulkan ayam ni.
Sudahlah senyum amat-amat. Alhamdulillah. Okey, gagal macam ni. Nak lagi sebati. Kita tutupkan bekas ni. Lepas tu kita goncang-goncang macam ni. Jadi dia sebati. Okey, kita nak bakar ayam kita. Kalau nak goreng pun boleh ya, tapi saya saja nak bakar guna air fryer saja, senang. So, rasa kicap ni boleh buat kuah kicap untuk nasi ayam. Tambahkan sup ayam je nanti. Okey, jom kita proceed untuk buat sup untuk nasi ayam. Panaskan sup kita tadi tu. Kita bubuhkan rencah tumis, sup bunjut, kita tunggu dia mendidih nanti ya. Bubuhkan daun bay. Bubuhkan lada sulah sikit. Kacau. Bubuhkan tomato dan daun bawang. Yang ni terpulang, nak taruh boleh, tak taruh pun boleh. Untuk daun bawang ni dan tomato ya. Okey, saya bubuhkan salad sebab nanti saya nak suap anak saya. At least anak saya ada sayur. Kalau raw tu dia tak makan. Kalau kita buat sup macam ni dia makan. Okey, kacau-kacau. Okey, didihkan dia. Dah lah. Sup ni memang dah masak tadi kan. Kita just tambah rencah dia sikit dengan sayur. Okey, siap dah sup untuk nasi ayam kita. Sekarang cara untuk masak nasi ayam pula. Okey, kita gunakan margarine, bawang merah, bawang putih, halia. Bawang putih halia ni saya tumbuk. Kita nak tumis dulu. Ni minyak yang saya goreng ayam tadi saya dah buang siap-siap. Biarkan yang ada tu, tak apalah. Okey, bila dah panas, kita punya kuali tu tadi. Kita tumiskan majlis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Tumiskan bahan yang kita dah tumbuk tadi. Bawang merah, bawang putih, halia tu. Tumis sampai dia garing. Wangi bau menjerin. Kacau. Okey, sampai dia kekuningan macam ni. Dah nampak kegaringan dia sikit-sikit tu. Bolehlah kita angkat untuk masak nasi. Ni sup ayam tadi saya dah suka siap-siap guna cawan tu. Beras dah basuh siap-siap. Okey, kita masukkan bahan tumis kita tadi dengan sup ayam kosong. Ayam tadi yang kita dah rebus tu guna supnya. Okey, kita kacau-kacau, boleh dah masak nasi. Alhamdulillah. Okey, tutupkan periuk, jangan lupa. Kulit ayam tu bila dah masak macam ni sikit, kita bubuhkan, baru kita kacau nasi tu. Gunting-gunting ya kulit ayam tadi yang kacau macam ni. Okey, sambung masak.
So dia akan jadilah macam ni. Tak payah tak kunyit ya kalau resepi saya. Tapi warna dia memang tetap cantik, nampak nasi ayamnya. Okey, kita nak buat kuah lada pula. Okey, untuk kuah lada, bawang putih, gula, lada kering, cuka ya, cuka makan. Okey. Lada kering tu kita dah rebus siap-siap, kita blend kan, kan? Bawang putih, 3 ulas, cuka makan dan gula. Taukan air ya. Lepas tu kita dah boleh blend dah. Sampai jadi macam ni. Dan kemudian kita didihkan atas api. Taukan air putih siap-siap. Kita nak didihkan dulu. Lepas tu siap. Dah didih macam ni. Macam tu pekat dia tu. Cukup rasa lah ni. Okey, kuah kicap kita dengan kuah lada kita, kita bubuhkan sup ayam tadi tu yang kita kukus tu tadi untuk menambahkan rasa lemak dia, rasa untuk nasi ayam kita ni. Okey, semua siap dah menu nasi ayam saya. Jangan lupa cuba nanti ya. Terima kasih semua kerana support kami Lot 39 Kundo. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa follow dan subscribe Lot 39 Kundo YouTube channel kami ya. Banyak lagi video akan datang. Terima kasih. Bye semua.